بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. تفضل أخي، سلكت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan Allah memberikan keberkahan ilmu bagi para hadirin yang hadir pada majelis ini. Ya, izin bertanya Ustadz, jadi profesi saya sekarang sebagai seorang programmer sedang mengembangkan aplikasi terkait dengan aplikasi jual beli produk dan layanan kesehatan. Nah, kemarin dari klien itu meminta untuk menghubungkan dengan pihak asuransi komersil. Jadi nantinya anggota asuransi tersebut dapat menggunakan aplikasi yang kami kembangkan sehingga mereka dapat bertransaksi dan pembayarannya ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah ada batasan-batasan yang masih boleh dikerjakan atau memang mutlak tidak diperbolehkan karena asuransi kan ada unsurnya judi, goror, dan sebagainya? Riba, gharar, ada dalam asuransi. Maka membantu orang untuk menghubungi, ini termasuk dalam tolong-menolong. Dan sifatnya langsung ini. Ya, kecuali Anda hanya membuatkan saja, tidak ada menghubungkan dengan pihak yang pihak asuransi tadi. Itu aman. Tapi kalau disuruhnya paketnya ada bagian dari asuransi tadi, maka itu ada yang haramnya. Untuk selanjutnya, Ustaz, Cuman mungkin masalahnya ini perusahaan milik Anda, perusahaan IT-nya atau Anda hanya sebagai karyawan? saya sebagai karyawannya, Ustaz. Kalau karyawan, Anda yang melakukannya yang untuk asuransinya atau tidak? Saya yang mengerjakan fitur itu untuk nanti dipakai untuk user member asuransi itu. Itu fitur khusus untuk asuransi saja atau umum? Umum Ustaz, tapi Kalau umum tidak ada masalah. Ya. Yeah. Tapi yang menghubungkannya nanti ke asuransi perusahaan Anda atau mereka yang usernya menggunakan? Kalau yang menggunakan usernya Ustaz, jadi kami yang menghubungkan langsung dengan asuransi. Oh, dari sisi IT-nya ya Ustaz ya. Enggak. Anda membantu menghubungkannya ke asuransi atau tidak? Iya, kami menghubungkan lewat untuk ambil datanya Ustadz, data membernya Ini gitu. berarti termasuk ta'awun. Tapi kalau Anda buat produk umum, fitur-fiturnya umum, bisa asuransi syariah, bisa asuransi konvensional, bisa lain-lainnya, ya, kemudian dia yang mereka jadi seperti Anda sebutkan seperti ini. Kan bisa dipakainya untuk membaca yang halal, bisa dipakai membaca yang haram. Anda tidak ada masalah menjualnya ke dia. Kecuali dia bilang, Bang, ini Anda tahu ini buku bermasalah. Mengandung maksiat kepada Allah. Ini saya pengen bacanya. Tapi ini mata saya masalah. Ada kacamata yang bagus, nggak bisa baca ini. Haram bagi Anda jualnya kepada dia. Tapi kalau dia datang kepada Anda, Bang, ada kacamata plus. Oh, ada. Carilah yang cocok. Ya. Nah, itu boleh. Kecuali Anda tanyakan untuk baca apa, Anda jadi masalah. Sama dengan aplikasi yang Anda akan buatkan tadi. Kalau Anda buatkan secara umum, tidak ada masalah. Kecuali Anda dan tim diminta untuk menghubungkan langsung ke pihak asuransinya. Itu akan jadi masalah. Jelas? Jelas, Ustaz. Allah berik. Ya, mungkin masih terkait dengan itu Ustadz. Jadi kami juga ada rencana untuk menghubungkan dengan pihak finance ya. Jadi nanti ada fitur pay later, kemudian cashback dengan kartu kredit. Karena teman-teman kami sudah banyak yang tahu bahwa itu tidak boleh, termasuk tolong menolong dengan keburukan. Tapi ada pihak yang mengusulkan ke kami untuk mencari
yang non muslim atau yang muslim yang mau mengerjakan gitu, nanti kerjaannya diserahkan ke mereka gitu, apakah itu boleh Ustaz? Dan mungkin sikap Tapi kami perusahaan IT Anda milik muslim atau non muslim? muslim Ustaz. Ya sama aja kena dosa dia. Oh ya. Yang karyawan lain memang tidak, karyawan yang kafir itu enggak, tapi yang punya perusahaan kena dosa. Dan sebagai bawahan yang baik tentu tidak ingin bos Anda dimurkai Allah kan ya. Karena kalau Allah murka ke bos Anda, terjadi sesuatu, perusahaan Anda juga kolaps. Jazakallah khairan Ustaz Allah atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ustaz, saat ini profesi saya sebagai bekerja freelancer di satu IT konsultan juga sama Ustaz ya. Masya Allah. Cuman saat ini saya dapat khusus klien itu untuk membenahi aplikasi di Bea Cukai Ustaz. Tuh, jadi yang ingin saya mau saya tanyakan, enggak ada orang minta aplikasi di tempat yang halal gitu. Masalah semuanya kayak teman-teman IT ini. Ya Ustaz. Jadi yang halal enggak butuh IT mereka Ustaz. Jadi aplikasinya itu sebenarnya udah jadi Ustaz ya. Jadi mereka pingin aplikasinya biar lebih cepat, biar lebih aksesnya lebih bagus. Nah, saya disuruh ngebenahin aplikasinya itu Ustaz. Kira-kira biar lebih cepat dosanya dapat kan ya. Lebih cepat dia, cepat dosanya dapat. Kira-kira enggak dia menagih cukainya lambat, ini jadi cepat. Dan itu kecepatan dia menagih cukainya karena Anda. Iya. Kira-kira Anda dapat dosa apa tidak, Ki? Dapat dosanya, saya. Ya, betul. Betul. Rezeki Allah luas. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Oke. Allah ya, cukup pesat. Allah jazakallah khairan. Ya, ini penting meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Rasulullah kan dalam hadis sahih beliau berkata, mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, arzaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal, menyerahkan urusan kalian seluruhnya, mau urusan rezeki kah, jodoh, mau urusan pangkat, jabatan, seluruh urusan Anda, Anda serahkan kepada Allah. Ya, tidak ikut campur. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Nabi, kalian Allah berikan rezeki bagaikan seekor. Burung coba lihat di sangkarnya. Ada simpanan berapa butir beras di sangkarnya. Tidak akan Anda temukan simpanan butir beras di sangkarnya. Atau berapa butir biji makanan tidak akan Anda temukan. Apalagi uang. Tidak akan Anda temukan di situ. Ya. Dia keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Tidak tahu arah mana yang dia mau tuju. Tidak tahu. Tidak ada kesepakatan. Kamu kerja setiap hari datang kemari ya. Tidak ada. Siapa yang menyuruh dia datang ke tempat rezekinya? Allah Azza wa Jalla. Begitu makhluk Allah hidup di atas muka bumi ini. Hanya manusia saja yang bangkang kayak kita. Karena merasa diberi Allah akal fikiran. Semuanya harus melalui nalar akal pikiran. Biasanya teman-teman yang diberikan oleh Allah kecerdasan dan IQ di atas normal seperti yang teman-teman ini, itu takutnya luar biasa. Perhitungannya sangat detail, sangat jelimet, sangat teliti. Sehingga bila meleset, mereka stres. Bila tidak sesuai, mereka menyesali takdir. Duh, kalau begini aja, Padahal Nabi mengingatkan, fa inna law
taftahu amala syaitan. Ucapan-ucapan Anda kalau begini itu alhamdulillah. Pakai alhamdulillah juga tapi ngomong kalau. Ya, seolah-olah dia yang mengelola mengurus dirinya seluruhnya. Beda dengan makhluk Allah yang lain. Sehingga bila Anda bertawakal yang sempurna kepada Allah, di sana Anda akan merasakan bahagia hidup sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan itu jarang di antara orang-orang tadi yang menentukan arah hidupnya menurut dia, menurut akal fikirannya, bahkan sudah membuat rencana hidup 50 tahun ke depan. Ternyata 2 hari besok mati. Kan itu membuat rencana 50 tahun ke depan, habiskan waktu. Kalau waktu yang Anda, perencanaan itu Anda gunakan untuk amal ibadah kepada Allah menjadi pahala. Ini seolah-olah kita ingin mengolah hidup jiwa-jiwa kita sendiri. Padahal Nabi mengatakan fa idza syika fadan taqash. Bila kena duri, dia enggak bisa cabut sendiri. Antum bila ketusuk duri patah di dalam, bisa cabut sendiri? Bisa. Itu Allah tunjukkan lemahnya Anda, lemahnya manusia, tapi dia membesar-besar kepala, walaupun kepalanya enggak terlalu besar, ya, sombong, sehingga ingin mengelola hidupnya sendiri. Beda dengan makhluk Allah yang lain. Tawakalnya kepada Allah, maka Allah ajarkan kita dalam mencari rezeki itu bagaikan tawakal seekor burung. Bila tawakal ada, tidak akan repot Anda ketika menghadapi sesuatu yang haram, mencari solusi ini, solusi itu. Kalau solusinya betul halal, tidak ada masalah. Kadang solusi yang didapatkan juga belum merubah yang haram menjadi halal. Allah barik jami'an. Itu baru kita terkena sedikit duri masuk ke dalam. Apalagi sistem tubuh kita, ada yang bisa mengontrol dirinya. Saya mau buang air hanya jam 1 siang, air kecil, yang besar hanya jam 4 siang. Ada yang bisa? Ada. Saya hanya bisa mau tidur jam 10 malam dan bangun hanya jam 4 sebelum subuh. Ada yang bisa? Tidak akan. Kalau untuk mengatur diri Anda, Anda tidak bisa. Apa arti mengatur rezeki yang di luar kemampuan diri Anda? Semuanya sudah Allah tuliskan. Tetapi kita disibukkan dengan ini. Habis hidup kita, seolah-olah kita adalah memang seperti dikatakan Nabi, Nabi mendoakan celaka bagi penyembah harta. Waktu demi waktu, detik demi detik hidup kita diisi bagaimana mendapatkan harta yang banyak. Baik. Yang awal silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberkahi Allah dengan kesehatan dan rahmatnya serta keluar seluruh yang hadir di majlis ini. Allah. Ustadz, saya mau mohon penjelasannya tentang masalah saya ini. Ini sebenarnya masalah keluarga ya Ustadz, untuk masalah hutang piutang dan warisan ya. Anak kan anak pertama dari 3 saudara dan selama ini anak adalah tulang punggung dari keluarga. Maksud anak keluarga dari orang tua anak gitu, dari adik-adik anak kecil sampai sekarang mereka sudah dewasa dan menikah.
Nah, untuk masalah yang mau Ana tanyakan, selama ini orang tua kan mempunyai hutang-hutang di luar keluarga gitu, dan Ana yang membayarnya dengan dalih orang tua itu meminjam kepada Ana. Tetapi Ana kan tahu hukumnya bahwa harta anak adalah harta orang tua. Sebenarnya Ana enggak menganggap itu adalah hutang. Tetapi dari keluarga keluar dari pihak keluarga yang lain kayak bude saya sama saudara-saudara yang lain itu menegaskan bahwa itu adalah wajib diperhitungkan. Sedangkan Ana tahu ayah Ana itu tidak mungkin bisa membayar karena beliau selama ini kan sudah sakit-sakitan. Untuk berobat saja Ana yang nanggung gitu, tapi mereka menginginkan Ana menanyakan ini sebelum orang tua Ana tidak ada gitu. Tapi Ana nggak mau, nggak ada kekuatan hati untuk meminta. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Karena Ana nggak mau membuat beban untuk orang tua Ana dengan hutang-hutang ini. Yang sebenarnya Ana tidak menganggapnya hutang, tapi orang lain menganggap ini adalah hutang karena ada saksinya gitu. Dan bagaimana Ana menjelaskan kepada adik-adik Ana tentang ini gitu, apa yang harus Ana perbuat dengan masalah ini gitu. Jazakallah khair. Allah barik. Orang-orang ini bisa Anda ajarkan agama Allah dengan Anda mengatakan, Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Apakah ibu sama? Sebagian ulama mengatakan juga sama. Kalau ayah kita ngambil uang kita, dia bilang, mana kunci mobil? Nih, dibawanya ke showroom, dia jual. Dapat dia uang, ya, dia gunakan untuk yang halal. Ya, halal bagi dia. Dia tidak ada utang kepada Anda. Kurang lagi dia, ya, mungkin mau kurban, ingin sebagai sunnah Nabi, Nabi berkurban 63 ekor ketika umurnya 63. Ya. Maka dia orang tua Anda mau 70, ingin 70 ekor kambing. Dia minta sertifikat rumah dan tanah Anda. Dijualnya dia beli kurban. Halal itu dia lakukan. Tapi seorang orang tua enggak mungkin melakukan itu. Ya, walaupun itu halal baginya. Dan Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik ayah. Orang-orang mengusulkan A dan B karena enggak ngerti syariat Allah. Kewajiban Anda menyampaikan syariat Allah. Ya, Anda sampaikan. Dalam agama Allah, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mengadukan kepada Nabi bahwa dia memiliki ayah yang sering mengambil hartanya. Nabi, anak ini mungkin berharap dapat pembelaan dari Nabi. Ternyata ucapan Nabi SAW berbeda yang diinginkannya. Nabi mengatakan, kamu dan hartamu milik ayah. Jangankan harta kamu yang diambil oleh ayahmu, kalau ayahmu mau jual kamu pun di pasar sebagai budak pun halal. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka enggak mau tahu, ya udah. Ya, kalau mereka hidup utangnya, ya utang terserah kalian. Dan tetap hibah. Ketika la qadarullah, orang tua Anda wafat, selesai. Ada warisan orang tua dibagi, Anda tidak nagihkan utang. Karena memang itu uang orang tua Anda walaupun jerih payah Anda untuk mendapatkan harta tadi. Cukup jelas, Ibu. Satu lagi Ustadz yang ingin saya tanyakan, selama ini kan beliau semua Ana yang nanggung dan Ana membangun rumah dan ditempatin oleh adik Ana dengan orang tua.
Untuk nantinya seandainya anak di masa tua ingin menempati rumah itu, otomatis anak sebenarnya nggak ingin bercampur dengan adik ipar, karena adik anak yang menempati ini adalah perempuan, jadi anak punya adik ipar laki-laki. Sebenarnya kalau seandainya Ana meminta mereka membuat tempat sendiri atau bagaimana begitu, apakah Ana orang yang, maksud saya, Ana terlalu kejam kah, atau itu hak Ana atau bagaimana ya Ustadz? Mohon dijelaskan untuk ini. Anda membuatkan untuk orang tua kan ya? Untuk orang tua, tapi serta adik Ana sedang tinggal di situ. Ya, gitu. Dia ngikut, namanya numpang, kan pemilik. Dan pemiliknya Anda yang dikuasai oleh orang tua, atau sudah Anda hibahkan ke orang tua belum? Tidak ada kata hibah, cuman ya. Memang apa ya? Kalau tidak ada kata hibah, tidak ada hibah. Belum 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 ada kata hibah sih sebenarnya. Ya, berarti tidak ada hibah. Nantilah qadar Allah, ya, ketika ayah Anda wafat itu secara legal pun kan surat-surat di atas nama Anda. Surat-surat rumah atas nama Anda atau bukan? Surat-surat itu sudah masih ayah Ana semua yang atas nama. Nah, itu kalau wafat dia bagi waris. Kecuali saudara-saudari Anda mau menandatangani di notaris bahwa itu adalah milik Anda. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagi waris itu dijual. Kalau tidak dijual, mungkin dibagi per kamar. Ya, kalau nyaman Anda dengan ipar tadi. Kalau nggak nyaman, yang minta dijual aja. Dibagi waris, masing-masing dapat sesuai haknya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, apabila ada seorang perempuan yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan serta seorang suami, di mana semasa hidupnya wanita ini pernah menghadiahi ibu kandungnya sebuah rumah. Qadarullah, suaminya sudah menikah lagi dan suaminya ini ingin mengambil kembali rumah yang telah diberikan kepada ibu si perempuan tadi, Ustadz. Apakah tindakan si sang suami ini dibenarkan? Dan apakah si ibu dari perempuan tadi wajib mengembalikan rumah tersebut kepada suami tersebut? Rumah milik siapa? Istri yang udah meninggal, Ustadz. Sudah meninggal. Atas dan sudah nama ibu atau belum? Qadarullah belum Ustaz. Anda masih nama istri? Masih nama istri. Aha. Kalau masih nama istri, tentu urusan notarilnya, urusan legalnya dibagi hak waris. Ya, kecuali suami mau menuntut atau tidak dia. Iya, sepertinya Ustaz. Menuntut dia mau ngambil. Kalau nuntut tidak bisa diambil seluruhnya, hanya dia dapat hak waris. Ada anak satu, dua tadi kan ya? Dia, iya dua. Nah, berarti dia cuma dapat 1/4 dari rumah itu. Oh. Ya, kalau umpamanya si ibu punya uang atau anaknya yang lain punya uang ingin nombokin hak waris suaminya, maka seperti itu. Tapi kalau suaminya takut kepada Allah, karena dia tahu istrinya sudah hibah, berarti sebetulnya tidak halal. Tapi dia menang kalau dia ajukan ke pengadilan agama. Ya. Kalau dia aju somasi ke pengadilan agama, dia menang. Karena dia dapat hak bukan seluruhnya juga. 1/4 dari nilai harta tersebut. Cukup jelas? Jelas Ustadz. Dan si perempuan tadi kan punya satu anak laki-laki, Ustadz. Apakah orang tua dari si perempuan tadi memiliki hak waris atas harta-harta? Ibu, iya. Oh, ibu. Ibu punya hak waris 1/6. Anak, dua anak laki dan perempuannya mau minta juga atau tidak? Masih kecil sih, Ustadz.
Kalau masih kecil, ya sampaikan aja, tidak ada hak waris dia, karena ibunya sudah menghibahkan. Ya. Nah, Ustadz, satu terakhir Ustadz, zakat mal itu boleh diberikan kepada adik angkat yang orang tuanya tidak diketahui? Adik angkat itu maksudnya apa? Jadi misalnya kita punya adik angkat. Apa maksud angkat itu? Diangkat kemana dia? Diadopsi, diadopsi. Diadopsi. Aktanya? Aktanya udah pakai nama orang tua kita. Ini jadi dosa tidak besar. Diketahui keberadaan orang tuanya. Ini dosa besar. Menasabkan manusia bukan kepada ayahnya, tapi sekedar mengangkat saja, tidak aktanya tidak diuruskan, atau tetap statusnya adalah anak yang tidak diketahui tadi orang tuanya, ya tidak ada masalah, diasuh saja sampai dia ya dimudahkan oleh Allah mencari rezekinya, dilepas. Pertanyaannya apa? Zakat mal kita boleh diberikan kepada dia, Ustadz? Atau boleh, karena dia bukan adik Anda. Baik, Ustadz. Dan Anda tidak ada hubungan kerabat dengan dia. Baik. Jazakallah khairan, Ustadz. Allahumma barik fi. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dan para jamaah sekalian diberikan tambahan ilmu. Amin. Anda mohon izin bertanya, Ustadz, dengan Bayu dari Jakarta Utara, Ustadz. Dari mana? Jakarta Utara, Priok, Ustadz. Sudah lama mau tanya pertanyaan ini, Ustadz. Jadi perusahaan tempat Anda bekerja ini memberikan fasilitas pinjaman uang untuk khusus membeli kendaraan, Ustadz. Besarnya bentuknya pinjaman. Pinjaman, bentuk besarnya 100 juta rupiah. Tapi karyawan hanya diperbolehkan mengembalikan hanya 93 juta. Hanya diperbolehkan. Diperbolehkan mengembalikan 93 juta. Kalau 100 juta enggak boleh. Sudah di administrasinya seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi yang jadi pertanyaan saya dan kawan-kawan di kantor, bagaimana jika perusahaan ini memberikan rincian, Ustaz? Nah, kedua-dua saya bawa rinciannya. Di dalam rincian itu disebutkan dari 100 juta yang dipinjamkan oleh perusahaan, itu diberikan subsidi dari perusahaan 20 juta. Maka 80 juta lah kewajiban karyawan untuk mengembalikan. Tetapi dari 80 jutanya itu perusahaan mengambil bunga sebesar 13 juta dan semuanya dikumpulkan, jadi total menjadi 93 juta. Kemudian dicicil selama 5 tahun. Bunga dari mana? Modalnya aja nggak kembali. Modal 100 juta kembali 93, mana bunganya ada? Kebetulan saya bawa rincian ini, Ustaz. Itu kan data kertas. Betul. Hakikatnya ada bunga atau tidak? Allah Allah, Ustaz. Bunga itu Anda pinjam 100, kembali 110 atau 120, 130 itu bunga. Kalau Anda pinjam 100, kembali 93, kebalikan bunga. Bunga terbalik apa namanya? Apung. Ya, bukan. Yang jadi membuat kita bang bingung, di rinci ini ada perinciannya, ada tulisannya bunga, Ustaz, masalahnya. Jadi itu yang buat bingung, Ustaz. Oleh perusahaan. Bunga kan tidak haram ya, haram itu riba. Oke. Okay. Siap. Kalau dia terus riba mungkin perlu antum ragu. Satu lagi tambahan, Ustaz, perusahaan juga memberikan hak uang transport yang beda, besarnya beda dengan yang tidak mengambil program ini itu, Ustaz. Kemudian tapi mewajibkan untuk kendaraannya diikutkan asuransi, tapi bebas pilih apakah asuransi syariah ataukah konvensional. Hal seperti ini bagaimana, Ustaz? Pinjaman atau hadiah apa-apa? Pelangi tadi gimana? Setiap bulan kita dapat uang operasional untuk kendaraan ini. Beda, besarnya beda dengan uang transport yang kalau karyawan tidak mengambil program ini. Gitu, Ustaz. Tidak ngambil program yang ini itu mana? Yang car loan tadi, Ustaz. Pinjaman untuk membeli kendaraan tadi. Yang 100 juta? Ya, betul, Ustaz. Kalau dia tidak ngambil,
maka dapat uang transport seperti karyawan lain yang tidak dapat program ini. Mungkin kisaran sekitar 300 ribuan lah satu bulan gitu. Tapi kalau dengan ikut yang program Carlon ini diberikan biaya operasional kendaraan tuh 1.200.000 lah gitu. Tapi disyaratkan kendaraannya mesti ikut diasuransikan, Ustaz. Kendaraan yang dibeli tadi ya, diasuransikan. Mesti diasuransikan. Yang mengasuransikan karyawan. Karyawan. Dan boleh pilih, boleh syariah, boleh yang konvensional. Pilih aja yang syariah. Ya. Diperbolehkan, Ustaz, ya. Insyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil